and also press this bell icon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama di channel saya Japayanto. Di video kali ini, dalam kesempatan ini saya akan berbagi ilmu atau tip cara menajamkan gunting yang lama ini sudah tumpul tanpa kita asah. Karena apa? Sayang kita buang begitu aja. Nah, kita akan coba gunting kertas seperti ini. Ini hanya melipat saja, tidak bisa menggunting kertas yang tipis ini. Nah, caranya bagaimana untuk gunting ini menajamkan lagi tanpa kita asah? Sebelum kita caranya untuk menajamkan, kita akan buka dulu, karena tumpul ini bukan berarti tumpul untuk matanya ya. Ini karena dikarenakan ini sudah longgar untuk dudukan apa itu pengunci atau bautnya, seperti bautnya ini sudah longgar, sudah oblak, jadi tidak rapat untuk mengguntingnya ya. Jadi kita lakukan seperti ini, kita buka tangan kanan, kita tarik gunting ini ke atas, yang kiri ke bawah, kita rapatkan lagi. Nah, ini lakukan berkali-kali sampai bunyi ini rapat ya, seperti ini. Kita ulangin lagi, caranya sama, kita tarik keduanya, dan setelah kita yakin rapat dan berbunyi, kita akan coba mengguntingkan kertas ini ya, seperti ini. Sudah bisa lagi untuk menggunting kertas ya, sudah tajam setajam silet lagi seperti gunting baru. Nah, begini ya caranya, sangat mudah untuk menajamkan gunting yang tumpul yang sudah kita pakai lama. Caranya seperti tadi. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.